Bahan per sudah di hot roll, jadi dia agak lebar. Patah nih mata bornya, ganti yang baru.
Thank you.
pisaunya udah jadi nih. Nih. Dapat dua kan? Tadi bentuknya nih aslinya seperti ini. Makanya tadi di sini dibor sebelum dipotong. Kalau nggak dibor, nggak bakalan bisa dapat dua begini nih. Jadi tujuan bornya itu untuk mempermudah pemotongan. Jadi nggak ngabisin bahan. Ya. Ini tinggal bikin bevel ya. Nih. Mau bikin bevelnya pakai gerinda ya.
Bevelnya baru setengah ya. Tuh. Nanti baliknya bikin lagi. Thank you.
Ini bevelnya udah selesai. Ya, bolak-balik depan belakang udah. Tinggal ini mau dirapikan lagi nih. Tuh. Thank you.
sepuh ya. Temper ya di suhu 200 untuk waktunya 1 jam. Terus ini karena panjang ovennya terbuka, ditutup kain. Sudah 1 jam ya. Ovennya udah dimatikan. Nih. Suhunya 200. Nih. Warna bilanya agak kekuningan ya, atau kuning pucat tuh. Ini untuk hasil temper yang benarnya. Proses tempernya udah selesai nih. Nih ya. Hari ini mau etching. Proses etchingnya sudah selesai ya. Tadi direndam kurang lebih 3 jaman, mungkin lebih kali. Kenapa? Karena larutan ferrikoritnya sudah mulai encer, udah nggak pekat karena udah terlalu sering dipakai. Terakhir, catnya tinggal kita rontokin ya, baru nanti hasil kelihatan.
jadi nih pisaunya. Masuk kategori big knife. Tuh. Pakai ukiran. Terus di sininya juga bergerigi untuk handle-nya dari Sonokling. Bahannya, ya, ini bahannya per ya.